KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Okay, pagi ni kita bertemu lagi dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Dan pagi ni kita akan berbincang tentang topik Mak marah saya lagi ke? Jadi bila kita cerita tentang topik ini, kita nak discuss tentang maksud daripada kemarahan, macam mana kita nak kawal kemarahan, macam mana kita nak respon kalau mak dan ayah kita marah pada kita, dan sebagai ibu dan bapa, apa yang perlu kita lakukan ketika kita marah pada anak-anak kita. Baik, insyaAllah pada mula-mula kita ni manusia ni Allah kurniakan pelbagai emosi, sifat perasaan. Tak manusialah kalau kita tak marah, kita tak sedih, kan? Mesti kita kena ada perasaan-perasaan gembira, apa-apa emosi baik positif ataupun negatif. Marah juga tak terkecuali. Itu adalah sifat kita semua. Nabi SAW pun marah. Tetapi apa yang nak kita tahu, apa perkara yang sepatutnya kita lakukan ketika kita marah, dan apakah perkara yang sepatutnya kita marah dan tidak marah. Baik, marah ni fitrah manusia. Bila orang buat kita tak suka, bila orang aniaya kita, bila orang buat apa-apa yang hati kita ni tak cenderung ke arahnya, kita akan rasa marah. Cumanya bila marah ni ada orang dipendam, kan? Ada orang pemendam, tiba-tiba dia meletup. Ada orang ni dia tak pendam sangat, tapi dia akan bumbang. Jadi marah ni kita boleh nampak lah bila mana hati kita ni mungkin rasa macam ketat sikit rasa. Muka kita pun boleh nampak macam kemerah-merahan, tahan marah dan sebagainya. Dan kita mula melepaskan kemarahan. Ada orang dia tak boleh kontrol emosi dia. Bila dia marah, dia akan jadi di luar kawalan. Baik, yang pertama sekali kita nak tengok, Nabi SAW pun marah. Jadi marah ni bukan satu kesalahan. Tetapi Rasulullah SAW marah dalam perkara-perkara yang melanggar perintah Allah. Bahkan Nabi sangat marah kalau ada daripada sahabat-sahabat ataupun orang yang baginda kenali buatkan Allah murka. Nabi akan sangat marah. Nabi sangat marah kepada penganiayaan. Nabi marah kepada kezaliman, ketidakadilan. Itu semua apa yang Nabi SAW marah. Kita juga marah. Mak ayah kita juga marah. Kita juga berasa marah. Tapi nak kontrol amarah kita, semoga dia tidak terlepas, dia tidak luar kawal. Sebab bila kita marah ni, sometimes kita akan hilang akal. Dia akan buatkan kita bertindak sesuatu yang kita akan menyesal kemudiannya. Kita akan bercakap sesuatu yang salah. Kita akan naik suara, kita akan mengamuk, kita akan bergaduh, even boleh membunuh sekalipun. So kita tak mau sampai ke tahap tu. Cukup bila kita marah ni, kita nak message yang kita nak sampaikan tu sampai. Tapi jangan sampai mencarut, jangan sampai kita maki hamun, jangan sampai kita melawan mak ayah kita, jangan sampai kita kutuk anak-anak kita. Tak mau. Okey. Jadi macam mana kalau kita rasa kita marah dan kita nak cuba kontrol amarah kita? Kat sini Nabi SAW ajar kepada kita beberapa tips kalau kita nak jaga amarah kita. Yang pertama sekali, kita kena ingat bahawa marah ini bukan, melepaskan kemarahan bukanlah the only way, cara yang terbaik dalam kita berinteraksi dengan orang. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa asyadidu bisura'ah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu idza ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergaduh, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat menahan dirinya, yang mampu mengawal emosi, mengawal diri dia ketika dia marah. Jadi janganlah bila kita marah ni kita anggap kita lepaskan kemarahan itu akan menyelesaikan segala masalah. Bahkan dia akan membawa pelbagai masalah. Kemudian ada lagi dalam tips hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut, idza ghadiba ahadukum, kalaulah kamu marah,
falyaskut. Ini hadis riwayat Ahmad. Bila kita marah, kita diam. Jangan bila kita marah ni, kita makin beletih, kita makin membebel, kita angkat tangan, kita sebab itu akan lagi macam seolah-olah kita jirus petrol, kita jirus minyak dekat atas api yang marah. So kalau kita rasa marah, kita tahan, kita diam. Sebab kita tahu kalau kita cakap, mungkin akan jadi lebih teruk lagi. Okay. Yang ketiga, Nabi SAW ajar dalam hadis riwayat Bukhari, ketika tu Nabi terdengar ada dua orang sahabat Nabi ni saling bertelingkah sampai naik suara. Kemudian Nabi SAW datang untuk nak redakan. Nabi kata, aku tahu satu kalimah yang mana kalau kamu berdua ucapkan, akan pergi apa yang kamu rasakan itu, kemarahan yang kamu rasakan itu. Kemudian Nabi kata, sebut a'udzubillahi minasyaitan. Maksudnya kita beristi'adah, kita mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab syaitan ni dia suka untuk nak laga-lagakan kita, dia suka untuk nak membangkitkan amarah kita. Al-baghdha' dalam Quran pun sebut syaitan ni disuka untuk nak buatkan kita ni saling bergaduh antara satu sama lain. So kita minta perlindungan daripada Allah. Okey. Itu yang ke berapa dah? Okay. Yang seterusnya adalah bila kita marah, Nabi SAW ajar kita dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau kita dalam keadaan duduk, kita baring. Apa maksud daripada hadis ni? Nabi SAW nak ajar kepada kita, bila kita marah, jangan kita ambil langkah ke depan, tapi kita ambil langkah ke belakang. Apa yang ramai orang buat pada hari ini, bila dia marah, dia pergi depan. Kalau dia dalam kereta, dia keluar. Kalau dia tengah duduk, dia bangun. Dia tolak. Dia angkat tangan. Dia pergi ke depan, seolah-olah macam nak memburukkan lagi keadaan. Nabi kata tak boleh. Kalau kita marah, ambil step ke belakang, backward. Kita duduk, kita baring. Semoga kita dah macam kita nak tahan diri kita. Kita tak mau terlempias kemarahan tersebut. Dan kita kena ingat ganjaran Allah bagi orang-orang yang mampu mengawal amarah dia ni sangat besar. Yang boleh maafkan orang lain. Allah kata dalam surat Ali Imran. Dan Allah kata ciri-ciri orang yang ku'iddat lil muttaqin, syurga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, syurga yang seluas langit dan bumi. Siapa dia? Allah kata antaranya adalah alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Salah satu daripada ciri dia adalah orang yang mampu menahan amarah dia dan mampu untuk nak memaafkan orang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebagai anak, kalau mak ayah kita marah pada kita, okay, ini berlaku pada semua keluarga, mak dan ayah kita pasti ada marah pada kita, kan? Takkan tak ada marah langsung. Mesti ada marah. Sebab mak ayah kita ni sayang pada kita. So orang bila sayang ni, dia jadi prihatin. Dia nak kita jadi orang yang baik, kan? Bila tengok kita tak bangun subuh, mak kita kejut, ayah kita kejut. Kemudian kita buat dek je, kita tidur je, mestilah mak ayah kita marah. Mak ayah kita kejut kita untuk pergi sekolah, tapi kita buat tak tahu. Kita rasa macam pergi sekolah ni berat nak pergi, tak nak jaga masa. Mestilah mak ayah kita marah. Sebab nanti cikgu akan tunggu, kawan-kawan lain akan tunggu, kita akan bagi masalah pada orang. Jadi mestilah mak ayah kita ni ada marah pada kita. Kita malas nak belajar, mak ayah kita akan marah pada kita. Sebab mak ayah kita nak kita jadi pelajar yang baik. Bukannya orang-orang yang akan rugi nanti. Bukan orang-orang yang satu hari nanti tak ada masa depan. Sebab tu mak ayah kita marah pada kita. Tapi kalau mak ayah marah kita, kita nak marah balik mak ayah kita, kita nak naikkan suara, kita nak bentak mak ayah kita, mesti tak boleh. Jangan. Walaupun dalam hati kita ni tak puas hati, kita tak boleh nak naikkan suara
ataupun derhaka pada mak ayah kita. Walaupun kita rasa apa yang mak ayah kita marah kita tu tak betul. Walaupun mungkin ayah kita ni memang barang, mak kita ni memang tak sayang pada kita, kalau itu yang kita rasakan, ataupun memang tak boleh dah. Ada memang ada mak ayah ni, dia sikap dia memang macam tu kan. Tak semua mak ayah buat ni betul, tak semua apa yang mak ayah marah ni dalam perkara yang betul. Macam-macam sifat manusia. Tapi kita kena ingat, Allah tak bagi kita untuk nak balas mak ayah kita ni dengan kedurhakaan. Kita tak akan boleh sesekali boleh naikkan suara bila mak ayah kita marah kita. Allah, apalah mak ni asyik marah kita. Ataupun tiba-tiba even buat nafas mendengus pun tak boleh. Allah dah pesan dalam Al-Quran, Allah kata wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kita kata macam uff ni, macam macam tu sekali pun. Jangan kita herdik mak ayah kita. Tetapi Allah kata cakaplah pada mak ayah kita dengan kata-kata yang mulia. Walau apa pun, walau mak ayah kita salah macam mana sekalipun. Sebab memang ada anak ni bila tahap di teenagers ni, dia selalu akan rebel, dia akan memberontak. So tahap dia memberontak ni, dia selalu akan merasakan mak ayah dia salah, mak ayah dia tak faham dia, mak ayah dia nak kongkong dia, mak ayah dia selalu marah dia, something yang dia rasa tak patut. So dia akan ada jiwa-jiwa macam tu. Ustaz pun pernah melalui fasa tu. Ustaz juga pernah merasai perasaan tersebut masa remaja. Ini masa kita rasa macam kita nak tunjuk kita berdikari, kita dah besar, kita nak keluar daripada kepompong mak ayah kita. Kita nak tunjuk pada mak ayah kita ni kita dah pandai, kita ni dah boleh buat keputusan sendiri. So bila mak ayah tegur kita, kita rasa macam malu, kita rasa macam macam ingat kita tak tahu ke, apa kita nak lari daripada rumah. Itu semua perasaan-perasaan yang selalu datang kepada remaja. Tapi siapa yang dengar ni semua, ingat Ustaz nak pesan, Ustaz yang pernah melalui fasa-fasa tu dulu, Ustaz nak pesan, benda ni tak boleh kita buat. Islam melarang kita. Islam suruh kita jaga mak ayah kita macam mana sekalipun. Apa yang mak ayah kita buat apa sekalipun pada kita, tidak halal untuk nak kita balas kekurangan mereka dengan keburukan juga. Apa yang Allah dan Rasulnya ajar kepada kita? Kita ingat bila Allah pesan dalam Al-Quran, Allah sebut 3 kali tentang buat baik pada mak ayah kita. Wawassayna, wawassayna, wawassayna. Kami telah berwasiat, kami telah berwasiat, kami telah berwasiat. Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsanan ataupun husna. Kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ingat, bila kita dalam keadaan marah, bila kita dalam keadaan tidak setuju, mak ayah kita bangun, pergi buat kerja rumah. Kita tak nak buat. Bangun, tolong mak, pergi belikan sayur. Kita tak nak pergi beli sayur sebab kita tengah tidur. Kita tengah malas, kita tengah penat. Dalam keadaan tu kita teringat, ini adalah pesan Allah. Bila Allah yang telah berwasiat kepada kita, yang itulah yang paling utama untuk nak kita pegang. Cuba kita bayangkan kalau mak ayah yang telah meninggal, dia ada wasiatkan kepada kita untuk nak buat sesuatu. Kita mesti akan rasakan wasiat ni mesti something yang wajib untuk nak kita laksanakan. Kalau kita sayang pada mak ayah, kita akan cuba pegang pada wasiat mak ayah kita. Apatah lagi Allah Rabbul Alamin. Ketika kita dalam keadaan tidak rela, kita dalam keadaan nak memberontak, nak melawan, nak naik suara, nak menjawab,
kita ingat ni adalah wasiat daripada Allah Rabbul Alamin. Dan itulah yang akan mengukur bakti kita, sejauh mana kita menjaga wasiat Tuhan. Sebab nak berbakti ni bukan dalam perkara yang kita suka. Oh, kalau kita suka pergi beli sayur, itu tak mengujilah kalau mak kita suruh beli sayur sebab memang kita suka. Tapi ia akan menguji dalam perkara yang kita tak suka. Dalam perkara tak suka ni macam-macam. So dalam keadaan kita tak suka dengan apa yang mak ayah kita buat pada kita, mak ayah kita suruh, mak ayah kita nasihat, mak ayah kita kata pada kita, kita tahan diri dan kita tetap laksanakan apa yang mak ayah kita concern. Sebab kita tahu itu adalah pesan Allah Rabbul Alamin. Jadi moga-moga insya-Allah anak-anak semua ingat apa yang Ustaz pesan ni. Jangan lupa selepas ni kita akan kembali dengan macam mana ibu dan bapa pula. Adakah kita kena marah anak-anak kita selalu ataupun macam mana kita nak buat? Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada ibu bapa yang dia akan selalu menggunakan pendekatan keras ataupun selalu marah anak-anak dia. Of course, kan kita faham. Mak dan ayah ni dia tension nak uruskan anak-anak. Dia sayang anak-anak, dia fikirkan macam-macam pasal anak-anak. Nak uruskan urusan kehidupan, kerja anak-anak lagi, mesti kita akan rasa tertekan, kita akan rasa tension dan benda tu akan buatkan kita akan marah. Sometimes kita marah perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kadang-kadang kita selalu gunakan alasan sayang untuk nak marah pada anak-anak. Tapi kita kena ingat, marah ni satu pendekatan dan tidak semestinya kita boleh gunakan pada setiap masa. Anak-anak ni kalau kita nak marah pun biar pada tempatnya. Jangan pada semua masa, setiap masa. Sebab anak-anak ni di tengah melihat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah." Tak ada anak ni yang dilahirkan melainkan dalam keadaan yang fitrah, yang suci. Siapa yang corakkan? Ibu bapa yang corakkan. Anak-anak ni perhatikan kita. Kalaulah kita ni selalu marah, anak-anak kita pun akan tengok, absorb dan dia akan ambil sikap kita ni. Dia pun akan marah. Dia akan sikap dia akan jadi pemarah. Jadi jangan terkejut kalau kita selalu duk gunakan pendekatan marah ni pada anak-anak. Anak-anak kita akan jadi rebellious, dia akan jadi pemarah. Kalau dia tak lepaskan marah itu pada kita, dia akan lepaskan pada adik-adik dia. Dia akan jadi pemarah dengan kawan-kawannya. Sebab dia tengok kita. Jadi kalau kita nak marah, biar pada tempat dia. Dan bila kita marah tu, macam mana kita lempiaskan marah kita? Yang tempat tu sangat penting lah. Taklah semua perkara kita nak kena marah. Kita boleh tegur, kita boleh tegas. Tetapi dalam nak kita nak marah ni, sebab marah ni satu benda yang very emotional. Some ibu bapa bila dia marah, dia cakap benda-benda yang tak patut pada anak-anak. Dia lupa kadang-kadang perkataan ibu dan ayah ni boleh jadi satu doa pada anak-anak. Kadang-kadang dia pergi maki hamun anak-anak, dia cakap benda-benda yang tak elok. Kamu lempak lah. Patut tak boleh cakap macam tu. Mana boleh cakap macam tu? Kalau kita nak marah ibu bapa pada anak-anak, cuba cakap benda yang terbalik. Daripada cakap macam ni, lembak lah. Ni degil lah. Cuba cakap, anak ni kan baik, anak ni pandai. Cakap benda-benda macam tu. InsyaAllah, itu akan bagikan satu respon ataupun refleksi yang positif kepada anak-anak. Kemudian bila kita nak marah pada anak-anak ni, janganlah setiap masa asyik nak marah. Anak tu akan rasa tertekan duduk dekat rumah. Bila dia rasa tertekan duduk rumah, dia dah tak seronok. Bila dia tak seronok, dia akan mula nak cari hiburan dia di luar daripada rumah. Dia akan cari kawan-kawan dia. Dia akan cari hiburan di dalam handphone, gadgetnya. Ataupun dia tak suka duduk di rumah. Ha, itu problem. Sebab bila mana mereka dah tak suka duduk rumah, mereka dah jadikan rumah ni sebagai satu dunia berbeza yang terpaksa sahaja dan mereka akan lebih follow ikut dunia di luar. Yang itu kita tak mahu. Jadi kalau kita nak marah anak, biar dengan kadar yang buatkan mereka ni faham, tetapi pada masa sama mereka ini hormat lagi pada kita.
Jangan sampai membuatkan mereka ini nak pendam dan lepas. Tolong anak-anak jadi anak-anak yang baik. Jangan bantu anak-anak jadi anak-anak yang derhaka. Ada mak ayah ni, dia tak peduli. Dia kata, aku mak, aku ayah. Suka hati aku lah nak marah. Biarlah aku boleh marah. So, dia duduk marah, dia duduk bambu, dia duduk hampuk, dia buat apa saja. Dia tak tahu anak dia tu pun manusia. Dia tak tahu anak dia tu pun lemah. Syaitan boleh datang menghasut. Dia pun jadi orang yang tak baik, jadi pemarah, jadi derhaka. Sebab kita tak tolong anak-anak kita ni. Kita patut tolong membentuk jiwa anak-anak kita jadi jiwa yang baik. Jadi jiwa burung yang tenang. Kita pun kalau anak-anak kita tak suka kan? Kita pun manusia, kita tak suka orang selalu marah pada kita. So anak-anak kita pun benda yang sama. Kalau kita nak ajar, kita ajar benda yang baik. Sikap yang baik. Bila marah, apa yang perlu kita cakap? Jangan mencarut. Lalu anak kita kalau marah pun dia mencarut. Dia ikut kita. Saya pernah dengar. Subhanallah, ada mak ayah ni. Daripada saya dengar daripada rumah-rumah sebelah sana dulu. Masa saya visit seorang sahabat. Duk maki hamun, duk herdik. Dahsyat, saya kata, mak ayah. Macam mana ayah dia boleh maki hamun macam tu anak-anak ni? Satu hari nanti anak dia akan jadi macam tu juga nanti. Tapi mak ayah kita kadang tak fikir benda-benda macam ni. Kita ni sepatutnya kena selalu bagi galakan dan motivasi pada anak-anak. Sebab anak-anak ni akal dia masih belum sempurna. Dia perlukan bimbingan, dia perlukan knowledge, dia perlukan pimpinan tangan daripada mak dan ayah. Mak dan ayah adalah motivasi yang terbesar anak-anak. Ni saya selalu kata pada ibu bapa, kepada pelajar-pelajar saya. Saya kata, jangan mengharapkan guru. Ya, guru boleh jadi inspirasi atau motivasi. Tapi jangan lupa, kebanyakan masa anak-anak akan dihabiskan di rumah. Dia cuti di balik rumah. Ataupun di balik, habis sekolah di balik rumah. Macam mana pun dia akan balik ke rumah. Sekolah ni hanya pada waktu-waktu tempoh-tempoh tertentu. Jadi, mak dan ayah sepatutnya jadi sumber motivasi, inspirasi terbesar buat anak-anak. Bila anak kita dah sampai satu age, usia-usia remaja, jadilah kawan-kawan kepada anak-anak. Sebab masa ini anak-anak ni dia akan lebih close dengan kawan-kawannya. Mak dan ayah, jadilah kawan anak. Kalau anak tu nak bincang, nak luah, be a friends with them. Duduk dia, dengar apa yang mereka cakap, bagi nasihat yang baik-baik. Barulah anak-anak kita akan ikut kita. Of course, pada masa tu anak-anak kita nak explore so many things. Maybe right, maybe wrong. Tapi kita nak, at least kalau anak-anak kita buat something yang salah, kita di sana untuk nak betulkan. Bukan orang lain. Kalau orang lain kita tak tahu, mungkin orang tu pergi galakkan lagi dia buat benda-benda yang negatif. Tapi kita, we want to be there. Supaya kita boleh bimbing anak kita, kita tegur salah ataupun tak. Maybe remaja kita, anak-anak lelaki kita ni, dia nak try merokok. Di sana kita tak boleh bila dia kata, nak merokok, boom, kita lempang. Kita duduk dengan anak-anak. Kita tanya anak-anak, kita bincang dengan anak-anak. Sampai disedar apa yang perbuatan dia tu salah. Perbuatan dia tu boleh memberi mudarat pada orang. Discuss with them. Bagi reason. Supaya anak-anak kita faham. Bukannya dia dilarang, dia diherdik, dia dimarah tanpa tahu sebab. Yang itu akan jadikan remaja kita rebellious. Jadi ingat, bila kita nak berhadapan dengan anak kita, always gunakan pendekatan psikologi dan selalu galakkan mereka ke arah perkara-perkara yang baik. InsyaAllah, saya doakan kita semua mampu mengawal amarah kita dan kita boleh jadi hamba Allah yang lebih baik, insyaAllah. Buat ibu bapa, anak-anak dan kita semua. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.